우리 한국 선수들이 끈끈하고 어~ 투쟁에 좋은 팀 선수들이다 보니까 어~ 그런 부분을 잘 이용해야 된다 어~, 어 또한 신체적인 조건이 좋다 보니까 어~ 셋트피스 플레이에서 우리가 조심해야 된다고 생각하고 있고요 그런 부분을 전반적으로 모든 것을 이제 우리가 전술적으로 만들어 갈거고 Saya masih bersama lima narasumber pilihan untuk membicarakan peluang Garuda Muda melawan timnas Korea Selatan yang akan berlangsung Jumat dini hari nanti. Nanti, Korea, saya mau langsung aja. Harapannya pasti menang. Ya, semua berdoa akan menang, tapi kira-kira jujur <laughs> menang ya kan? harus menang lah harus oh, menang, oh, menang lah kalau, kalau kita main <laughs> kalau kita main seperti kemarin Jordania pasti ya, menang ya. 1-0 kalau mainnya seperti Jordania ya. ya 1-0 1-0 ya. Bu Beri <coughs> saya selalu optimis menang uh, 1 ya 1-0 1-0 wah dua-dua ya, pemain bilang 1-0 <laughs> untuk tidak mudah Indonesia ya, untuk menang Korea Selatan memang tim yang kuat ya. dia belum pernah kema kemasukan gol dalam 3 pertandingan terakhir ya enam poin eh sembilan poin dari tiga pertandingan ini tim bagus ya. Yeah. dan kalau bisa melihat dalam pertandingan u 23 khususnya head to head kita nggak pernah menang melawan mereka di tujuh pertandingan terakhir bahkan kebobolan sampai 24 gol namun kalau bicara sekarang dengan performa kita yang makin bagus saya yakin kita bisa mendapatkan itu tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola kan begitu kata uh, uh, coach uh, STI kan mengatakan bahwa dia mempersiapkan dengan sangat hati-hati menurutmu Fir, apa ke apa, apa yang akan kelihatan dalam performa timnas nanti malam? Ya, Pertama, itu tadi benar, Korea walaupun jago, tapi mereka ada celah yang bisa dimanfaatkan. Karena sebelum ini, saya juga ngobrol <laughs> dengan uh, rekan saya, jurnalis uh, Korea Selatan. Dia bilang, "Di selama tim U-23 ini, dia itu ada bisa mendominasi game, tapi susah cutting edge-nya, menyerangnya." Karena mereka kehilangan dua pemain yang biasanya jadi andalan di lini depan, namanya Bai Junho yang di Stoke City, Sampai terus itu. kemudian ada pemain Celtic yang Hyo Jun itu enggak di bawa di turnamen ini, jadi ada itu andalannya, Andalan. maka mereka sedikit kesulitan dalam menyerang, tapi mereka masih bisa dominate the game di fase grup mereka. Jadi ini yang harus saya uh, tekankan, kita harus hati-hati kalau mereka dalam possession, dalam transisi kita harus bisa memanfaatkan. Kalau mereka ada kesulitan menyerang, itu adalah suatu hal yang bisa kita manfaatkan celah itu. Ini menarik ya melawan Korea Selatan dan coachnya juga uh, oh ya? dari Korea Selatan ya? dan uh, orang yang sama waktu itu membawa timnasnya Korsel membantai kita, Ya. jadi Bungi -bungi malam bulas, ya? Uh, malam ini kalau Indonesia bisa menang, amin, amin. Uh, kata Bung Peri sama Bung Christian 1-0, wah ini luar biasa. Dan tiket ke Olimpiade udah di depan mata, yeah. kalau kita bisa menang kan ke semifinal. Ya, saya rasa mah Coach Sintayong bisa meredam lah, bisa meredam uh, kekuatan dari Korea sendiri. Ya. Faktor kira-kira apa yang uh, membuat uh, Bung Peri... Kalau saya kita melihat bisa selama ini pemain-pemain uh, Korea dia mengandalkan kecepatannya, kecepatan dan fisik yang bagus. Tapi pemain-pemainnya unggul lebih tinggi daripada kita. Cara meredamnya mungkin coach Taeyung itu lebih tahu. Kalau saya pribadi pernah bertemu dengan Korea meredam mereka uh, adalah dengan pressing itu aja. Dengan hmm. permainan cepat kita mengandalkan dengan pressing karena dengan permainan cepat dengan adanya pressing tidak tidak mungkin dia uh, bermain dengan 1-2 uh, 3 two, two, cepat itu tidak mungkin. Hmm. Karena ada yang kita sudah bola sebelum datang sudah kita pressing kita pressing jadi hmm. tidak ada kesempatan untuk bermain uh, bola dengan enak gitu. Tadi kalau Bung Christian kan mengatakan kalau kita mainnya seperti waktu melawan Jordania, hmm. udah pasti menang. Hmm. Uh, Bung Perry juga Ya, mudah-mudahan gitu. aja. Mudah-mudahan. Jadi uh, kita bermain dengan seperti Yordania dan mem memanfaatkan celah-celah di mana uh, dia punya titik kelemahannya, itu yang kita akan cari. Korea punya tim eh, punya pemain yang bagus pemain depan top skor mereka saat ini tiga gol Lee Yung apa Jun. Staker. Staker. Namanya, Tapi mereka enak. juga punya gelandang kemarin yang bikin satu gol ke gawang uh, Jepang ya, Kim Minzo itu main di Fortuna Dusseldorf. Ya, jadi ini dua pemain pemain kunci sebenarnya hmm. yang harus diawasi oleh pemain-pemain kita nah kehebatan kita kita punya dua double pivot yang bagus Nathan dan juga dengan Ivar itu yang saya pikir menjadi kunci buat kita kalau kita tidak punya mereka berdua kita tidak punya gelandang-gelandang sebagus mereka hmm. karena dalam sepak bola kita kuat di tengah itu <coughs> bagus ya jadi kita ini beruntung kita punya dua pemain ini karena kalau melihat di luar dua pemain ini gak ada setara dengan mereka untuk saat ini di babak tapi satu kosong juga atau lebih bisa lebih Indonesia Ya saya kira ideal satu 0 kita tidak akan mungkin menang lebih dari itu seperti melawan Jordania bisa menang tiga 4 empat tidak akan mungkin Korea. Satu kosong aja udah bagus banget. Sudah <laughs> bagus 1-0 2-1 itu sudah paling bagus buat kita kalau bisa memenangkan pertandingan itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Yang penting buat saya mencetak gol lebih dulu itu yang paling bagus. Kalau Korea bikin gol lebih awal berat buat kita. Mm, mentalnya langsung jatuh ya. ya? Karena kita kan selalu bisa membuat gol lebih dulu itu naik. Mm. Jangan sampai lawan yang bikin membuat gol okay. mereka akan goyah. Oke, okay. Bung Toel satu kosong juga untuk Indonesia. Kalau skor agak susah nih, tapi kalau posisi saya jelasin Indonesia underdog. Ya. Indonesia underdog berarti kalau hitungan persentase kita 45, Korea Selatan 55. Tapi kalau mau kalau mainnya seperti waktu lawan Jordania persentasenya naik 50-50. Nah, 50-50 itulah bertarung. Bisa satu nol apa enggak 90 menit. Anda mau timnas kita menang dong? Ya iya itu mah harap, <tuk> <sekarang. tuk> <tuk> Gak perlu ditanya ya. <tuk> <tuk> kita semua harapan menang 1-0 udah udah itu rasanya udah, udah. oh udah luar biasa udah okay. sekali. Benar gitu Fir? Karena Korea tim ini kan mengejar lolos kelolosan ke Olimpiade 10 kali beruntun ya ini suatu yang belum pernah dilakukan negara-negara lain di dunia dan mereka di level ini juga bagus Empat dari lima turnamen mereka lolos ke semifinal walaupun mereka keselipnya tuh tahun eh, turnamen kemarin. Mbak si, Mereka itu putus kalah di perempat final. Kemarin udah putus sama Jepang. Nah, apakah bisa STI melakukan itu ke negara kelahirannya? Menurut saya sama dengan senior-senior saya semua. Mungkin 50-50, 55-45. 50, 50, 50, Beda satu gol. Optimis, harus selalu optimis kalau mendukung Garuda sih. Berarti ya? kalau berhasil, ST harus bilang terima kasih pada Liga 1 kan? <laughs> Karena kemarin diliburkan. Kalau nggak diliburkan, TC Kedekasi. ke Dubai nggak jalan. Iya. Karena 30 Maret Sabtu, hmm. Pemain yang dipanggil yang datang cuma sembil. sembilan, Klubnya nggak ya. kasih. Akhirnya Pak Erick Thohir malamnya kan ambil keputusan kompetisi libur ya, udah dikirimkan semuanya. Baru jalan jadi lagi. Jangan Baru lupa kalau sepak bola itu nilainya itu. Ya. Aman jadi. ya. Pep Guardiola menang 5-0 dari Madrid, Jose Mourinho dia bilang kok larinya gak, ke gak Pep, ambil kan? <laughs> Jauh banget ke Pep larinya. Supaya kita bicara langitan dikit. Kok Barcelona. Dia bilang Barcelona. terima kasih Christ terima kasih Reksa tuh. ingat yang sejarah. Lain, dan by the way, Mbak Rosi. Mungkin dia ingin menyamakan es. Dia nggak 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 menyamakan sih enggak. Jauh lah pip kan. Jauh lah. Iya makanya gak usah pipa. Jauh ke pipa. Itu cuma cerita aja. Oh cerita aja. Ya kenalan tadi mau ngomong apa? Kalau sekedar data sejarah tentang delapan besar Asia ini di level kelompok usia 2018, timnas U16 kita juga ke delapan besar. Piala Asia. Pelatihnya Fahri Husaini. Pasti uh lagi tuh ketika sebut nama Fahri Husaini. Tahun 90 kita semifinal Timnas U16 Asia. Pelatihnya Parhim, okay. Indra pemainnya Eko Purjanto, Albert Rudiana, Uci Sanusi gitu loh. Sekarang tim U23 Tom. Ya, ya cuma seolah-olah makanya saya berharap ada sebuah proporsional karena ini bukan yang pertama gitu loh dan kalau bicara kaitan 2018 Enando Ari 2018 uh, Fajar Faturahman Komang Teguh Bagas Kava jadi ada empat pemain yang sudah dua kali mengantarkan Indonesia ke babak delapan besar Piala Asia di level Oke. kelompok usia. Ya. ya, sebenarnya eh, eh, ketika pro dan kontra ini terjadi, ini malah bagus, sih. Kenapa? Karena artinya timnas kita atau sepak bola kita sudah hidup. Ya. Terima kasih. Kalau Bung. misalnya tidak ada perdebatan, semua itu Bung. artinya ada sesuatu ya, dengan dulu. sepak bola kita. Ya, Justru dulu. ini mem, menandakan bahwa nadinya sepak bola kita sudah berdenyut. Ya. Ya. Tidak apa-apa ada pro dan kontra, sehat karena yang menyatukan kita adalah kebanggaan pada timnas ya. Ya. Indonesia. Ya. Ya. Terima kasih Bung, Bung Towel. Boleh pantun sebagai closing? Boleh. Pake pantun tentang, tentang, tentang siapa? tentang Indonesia lah. Oke. Okay. Indonesia menang dong, ya. Gawang doyong miring tampangnya. cakep. Oh, Hati panas payah ngegolinnya. Oh Sinteyong itu hanyalah sementara. Tapi Timnas adalah selamanya. Oke. Okay. Boleh boleh. boleh boleh lah itu artis boleh kayak campur sama opik ya biar ga tegang oh tegang kita tidak. nanti malam soalnya oh, nanti bentar malam. lagi, ya, ini, nanti kita, lagi. Ya. ini kita nanti kita ya. bicara hari Kamis 25 30, 30, 30, 30. April jadi masuknya ke 26 30, 30, 30, 30. April ya. semoga memang betul paling tidak seperti harapan kita Indonesia amin. menang satu kosong lah amin. Amin. seperti amin, amin. prediksi Bung Christian dan Bung Peri terima kasih Bung Toel Virji sama. terima kasih sama -sama, Bung Peri Bung Perry, Christian Bung Roni yeah. selamat begadang yang masuk kantor Fir tentang mentang-mentang online jangan berarti di rumah dari kerjain ya ya. Jangan sampai telat yang pada begadang yeah. nanti malam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Prosi. Selamat menyaksikan nanti malam kejutan Garuda Muda melawan tim Korea Selatan Jumat dini hari nanti. Sampai jumpa Kamis depan tetaplah di Kompas TV independen terpercaya.